mengenai sedekah ke anak yatim. Jadi, apa hukumnya bersedekah ke anak yatim, tetapi dengan harapan bisa didoakan oleh anak yatim tersebut atas hajat kita kepada Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Masya Allah, jemaah. Nah, ya, kita tahu bahwasanya beribadah itu hendaklah berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, berharap akhirat kita. Ada orang-orang yang beramal berharapkan dunia. Man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilu ma kanu ya'malun. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang beramal untuk kehidupan dunia, maka Allah kasih. Dan di akhirat mereka enggak dapat apa-apa, enggak akan dikurangin di dunia, tapi di akhirat enggak dapat apa-apa. Jadi kalau engkau beramal sekarang hanya berharapkan dunia, balasan dunia, ya bisa jadi kau dapatkan dunia tersebut. Kau ikhlas, beramal ikhlas lillahi ta'ala, cuma mengharapkan balasan di dunia. Mungkin kau dapatkan apa yang kau inginkan di dunia, tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Maka ini masalah buat kita. Maka ketika kau bersedekah, mintalah balasan dari Allah, supaya kau diselamatkan dari neraka, supaya kau dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun minta doa orang soleh, boleh. Artinya kita minta doa orang soleh. Jadi ketika kita bersedekah itu, kita berharap pahala dari Allah SWT. Antum minta didoakan sama orang, silahkan. Tolong doain ana ya. Jadi bukan dengan ini antum berharap dia berdoa. Enggak. Tapi gunakan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita tahu di antara tawassul yang diperbolehkan, tawassul dengan amal soleh. Kita berbuat baik, kemudian kita berdoa minta sama Allah SWT. Kita juga bisa berdoa, minta doanya orang yang soleh. Tolongnya doakan ya, ana. Tapi kita ketika sedekahnya bukan kita berharap doa sama dia gitu. Kita ngomong sama dia minta didoakan gitu. Itu akan lebih aman buat kita jemaah. Jadi ketika engkau memang bersedekah, bersedekah itu menghindarkan dari mati buruk. Dijelaskan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu menyembuhkan penyakit. Tolak bala. Sedekah perbanyak sudah, tapi niatkan untuk berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dunia akan datang jemaah. Jadi tanpa kita minta yang dunia itu ikut. Tapi kalau antum minta yang dunia, yang akhirat enggak ikut. Kalau antum minta sebagian dunia, sebagian akhirat, ya terbagi pahala yang antum dapatkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.